Kembali ada dari kali ini pendek kepada Akbar, langsung kembali kita saksikan back pas ke belakang ada Tawang, ada Akbar kembali pendek kepada Ardiansah. Ardiansah berhasil melewati dua pemain dari dia. Kembali kali ini kita saksikan apa yang terjadi, ada Karim Dito langsung saja di sana, ada Banci pendek kepada Al kali ini. Dia kembali kita saksikan masih Galaksi membangun serangan. Ada Karim Dito, masih Karim Dito kosong bola ke depan, maksudnya kepada Banci terlepas, kita saksikan masih bisa kosong bola, ada di Tawang di sana. Iya, pelanggaran memang tadi jelas dia di Tawang. Jadi penonton yang tidak mau ketinggalan dengan partai besok silakan membeli tiket melalui aplikasi Kiostinya dan langsung membayar di Indomaret terdekat. Jangan membeli tiket di calo-calo yang ada di luar stadion karena mahal. Iya, kembali kita saksikan ada Akbar di sana. Torehan atau pencetak gol sementara, top skor sementara, ada tiga pemain yang top skor sementara dengan torehan 4 bola. Kali ini ada Ardiansah kembali. Rehan 4 bola, kali ini ada Ardiansah kembali berhasil mencetakkan namanya di papan skor dan hampir bagaikan mencetak gol keduanya atau mencetak brace di pertandingan ini dengan Rehan 2 gol dan berupa kedudukan menjadi 6-0. Langsung ada upah kali ini melakukan tendangan spekulasi namun cukup jauh. Kembali Galaksi membangun serangan, ada Ridwan di sana. Wah, dibayang oleh umpak kita saksikan masih bisa terjangkau, ada umpaknya, tendangan penjual wasit bergantung pemain. Iya, lanjut kita saksikan ada Ardiansah kembali Bang Al kali ini, ada Yusri. Yusri, oh keras. Kita saksikan nampaknya kartu kuning cukup keras tadi memang. Ada Banci kalau nggak salah ini kan kembar, kenapa tidak kini kibar juga karun tidak baik. Nomor 6 Banci Mas, sudah dilakukan namun masih membentur, ada Banci kembali langsung menghalau bola, wasit pergantian pemain yang keluar dari Kalimantan yang keluar. Ya, kita saksikan juga cukup menarik dan pergantian dari Kalimantan FC, nampaknya ada goalkeeper yang belum pernah diturunkan sama sekali sejauh ini. Nampaknya sudah panas juga kali di dalam sungai, tidak diwaikan. Mari kita saksikan ada Ardiansah berguling-guling, kita saksikan Ardiansah, ada Galaksi kembali pendek kepada Karim Dito. Karim Dito kembali kepada Upa kali ini. Oh, handsball tadi ada Yasi. Namun masih bisa diintercept tadi oleh Lukman kali ini. Kembali kita saksikan pelanggaran cukup jelas tadi. Jadi debat tadi adalah opsi kedua dari Idris di Sila. Iya, kembali kita. Iya, kembali ada Yusri. Yusri masih bisa usai bola, ada Dani kali ini, masih ada placing tadi dari langsung saja. Ada placing tadi langsung saja. Akbar kali ini berhasil menciptakan hat-trick dengan mencetak gol 3 gol hari ini.
Dang Akbar ada top skor sementara di Bauria Cup ini paling banyak. Dampaknya sudah 5 gol diciptakan oleh karena Wahyu Sibanye tadi berhasil menelan kekalahan dari Bangkendara FC dengan skor 1-0. Iya, kembali kita saksikan skor sementara berubah menjadi 7-0. Iya, kembali ada Ardiansa kembali berjibaku dengan 2 pemain dari Galaxy. Kembali kita saksikan ada Bang Al di sana, Bang El kembali, ada Dani, masih Dani kuasai bola, ada Ardiansa, Lesi, ada Yusri, masih Yusri, bukan pelanggaran kita saksikan cukup jelas tadi, terjatuh karena bola, ada umpan kali ini bermain Dani, masih Dani, satu pas yang kurang sempurna, kembali Ardiansa, Ardiansa. Yang kurang sempurna kembali Ardiansa lagi-lagi Akbar melakukan sodoran tadi dan berhasil mencetak 4 gol. Ada Karim Dito cukup keras tadi, kamu masih membentur pemain dari Kalimantan FC. Kembali ada Bang LL kali ini ada di Duruk. Sentuhan pertama yang tadi tidak bisa dikuasai dengan sempurna. Kembali ada Akbar melakukan placing. Kembali transikan ada Bang L di sana. Kembali Karim Dito pendek kepada siapa di sana transikan. Back pass ke belakang ada Upen dituju. Jauh ke depan langsung di sana ada di Tawang yang melakukan intercept. Kembali ada siap. Bukan pelanggaran kita. Saksikan, iya ini baru pelanggaran. Iya kembali sudah dilakukan langsung ke depan, namun dibiarkan saja. Hasilkan goal kick untuk Pak Digi. Sudah dilakukan, ada langsung ke depan, namun bola lebih rapat kirim bantang kali ini. Iya, tersingkat. Ada di Tawang, pendek kepada Sahrul kali ini. Setelah Sahrul tidak biasa menguasai bola tadi, melemparkan senyumnya yang cukup manis. Kembali kali ini kita saksikan, ada di Bantan di sana. Ada Bang C, pendek kepada Durung, lagi-lagi di sana Ardiansa. Berhasil tadi mencegah atau melakukan atau memotong serangan. Kembali kali ini ada Karim Dito menghasilkan tendangan penjuru. Ada Sahrul blessing tadi kepada Akbar. Akbar kali ini langsung ada setting, masih back pass ke belakang, ada Tawang, masih di Tawang, ada Dani kali ini, masih Dani masih bisa tadi antisipasi oleh langsung jauh. Ada Sahrul kembali, ada Dari kembali kali ini, ada Seven. Iya kembali ada Nurung mengegalkan percobaan dari Seven kita saksikan. Kembali ada Bang Al kita saksikan, Bang El kita saksikan keluar lapangan tadi. Back pass ke belakang ada Sahrul, ada Dari langsung ke depan, ada Seven atau di 7 ketika ada Akbar kembali pendek, ada di Tawang berjibaku dengan umpan di sana, masih umpan kuasai bola pendek ke belakang langsung dia pasang kepada Bang L, ada Seven di depan dia masuk kepada Ardiansa. Di chip saja oleh Ardiansa. Masih berdamping langsung saja ditepis keluar oleh tiar kita saksikan. Masih ada Bang Ail yang dituju. Kembali kita saksikan ada Dani kontrol bola dengan sangat sempurna. Jauh ke depan ada Ardiansa,
Oh, kembalikan tas tiga segini turun ada Bang Ael kita saksikan masih. Iya ada upah kali ini masih upah. Oh ada Akbar di sana masih bisa tadi hampir mengendalikan masih ya dia turun kita segini pada dia turun dia turun. Oh. Tentang jauh di sana ada CP yang dituju. CP kembali ada Ardiansa jauh di sana ada CP. Ada aku di sana ada. Biar keluar langsung menyapu si kulit bundar. Ada ditawan kali ini. Jarapu. Lagi-lagi di sana. Ada galaksi kita saksikan. Ini kembali kita saksikan. Ada di sana Iban. Ada Bang El. Masih Bang El pendek kepada turun. Masih turun pendek kepada upah. Masih upah. Langsung ke depan. Siapa yang dituju? Ada upah kali ini. Kembali pendek. Ada turun. Namun di sini. Ada di bantangnya ada setting kembali jauh kembali ada di burung masih ada Sahul kali ini kembali ke depan ada Dani kali ini masih Dani ada Sahul namun di sana masih bisa tadi di intercept kemarin dari tadi kita saksikan ada langsung buka belakang kita playoff kali ini langsung kepada Nazarul di sana. Dekat goal kick ada upah kali ini masih upah mencoba melewati Ardiansa kita saksikan kembali ada ditawang masih ditawang ke sebola masih ditawang ke sebola masih ditawang maksudnya kembali ada Karim Dito ada Duruk kali ini dendek kepada upah masih dia turun kembali kandas ada Ardiansa. Oh bukan pelanggaran kan kita saksikan kembali Ardiansa ke sebola masih Ardiansa ada terus. Lagi-lagi Akbar mencetakkan namanya dengan mencetak gol kirimannya hari ini. Dan berubah ke luka menjadi. Iya ada upah kali ini langsung ke depan. Namun lagi-lagi ada dempa. Iya kita saksikan ada Sahru di sana. Langsung saya ke depan. Ada dempa di sana. Yo, diskomunikasi antara dempa dengan Sahru kali ini. Cukup merepotkan dempa. Kita saksikan ada Akbar. Ada Akbar kembali. Ada Akbar. Lagi-lagi Akbar. Hampir saja mencetak gol ke namanya hari ini. Kita saksikan. Ada Akbar langsung saja lagi-lagi. Oh ada yang turun kembali kali ini ada Sahrul kembali penting. Aduh apa yang terjadi di sana upah masih upah jauh di sana Bang El yang dituju masih Bang El kita saksikan masih Bang El. Oh sukar dipercaya Bung satu kesempatan yang sangat sempurna ada Ardiansa. Ardiansa kali ini masih Ardiansa. Ardiansa. Aduh, langsung saja percobaan dari Akbar. Sementara kita saksikan ada Akbar kali ini masih Akbar kuasai bola kembali. Ada upah. Jauh ke depan, namun masih sangat jauh dari on target. Iya, Bu cukup menarik. Ada Akbar yang sudah mencetak 7 gol sejauh ini. Dan diperataskan untuk teman-temannya menjadi top skor atau mengamankan top skor sementara dengan 7 langsung saja rawat lagi-lagi dodong di Akbar bisa terus ke bola iya kembali kita saksikan ada tawang ada 7 kali ini Akbar kanan ya iya kembali lagi-lagi kita saksikan ada Druruk. Oh hampir saja di sana Sahrul
bermain cukup santai setelah timnya bermain atau unggul telak. Kita saksikan Bali Ardiansa jauh ke depan, ada Dari di sana, masih Dari nampaknya ini langsung jauh di sana, ada Bang El yang di sana dituju, masih Bang El. Kita saksikan masih Bang El pendek kepada upaya iya. Kita saksikan ada Sepen di sana, sapu, ada Karim Dito jauh ke depan, ada ditawan di sana melakukan intercept. Kita saksikan kembali ada Bang El, namun bisa santai Rusharun. Kita saksikan kembali kali ini ada bagus sekali kita saksikan. Iya, ada Seven langsung jauh ke depan, ada Dani kembali, ada Akbar, masih ada Akbar kembali, apakah bisa mengejar bola, di blok saja keluar. Iya, kembali kita saksikan ada Bang Karim Dito jauh depan, ada Bang El yang dituju, masih Bang El kuasai bola, masih Bang El pendek kepada Upa. Kita saksikan masih Upa, namun masih ada Sahrul di sana. Ya, kembali ada Dani, kita saksikan masih Dani jauh lebar, ada Seven. Kembali kuasa bola dari Seven kurang sempurna, ada Karim Dito, ada Sarul kali ini ke depan, ada Dani, Dani kembali Sarul. Depan ada Dani, Dani kembali Saru, Akbar kali ini mencetak gol keramnya dan bermain menjadi 10-0. Iya, cukup menarik Bung, dan top skor sementara diamankan oleh Akbar dengan perhat 8 gol sejauh ini. Dan para pesaingnya kita saksikan ada Bang El, masih Bang El pendek kepada Upa kali ini, kembali kandas, oh nampaknya handsball tadi Ardiansa. Langsung pendek kepada ada Upa kali ini, langsung saja namun kali ini ada Sahrul langsung jatuh ke depan, ada Dani kembali, iya ada Dani, Yakbar yang pendek, Yakbar nih kembali kita saksikan Akbar kali ini pendek kepada Dani, kali ini langsung saja blessing dari Dani masih bisa diantisipasi luar lapangan pertandingan. Iya, pendek kepada Dani, ada Sarul, nah masih ada bisa ditepis oleh Tiar. Kita saksikan iya kembali kandas kali ini, kita saksikan 2-2, ada Abang aja langsung saja lagi-lagi membentur, ada Bang Jerry, kembali kandas, ada Ardiansa, siap-siap Akbar. Kali ini kita saksikan ke depan, ada Akbar lagi-lagi kandas dengan Durung, ada Karim Dito pendek kepada Durung, jauh ke depan, ada Bang El yang dituju, masih Bang El kuasai bola, masih Bang El, Bang El langsung, Seven, ada Seven kali ini, masih Seven kita saksikan, masih Seven, langsung ke depan ada Akbar, langsung Akbar kita saksikan, apakah pencetak jauh ke 7, di pertandingan pada sore hari ini kita saksikan ada ditawang ke depan, ada Akbar, ada Seven lagi yang dituju, Akbar ke depan kembali, ada Dani, Dani kita saksikan Akbar. Hampir saja balik mengenai tiang kali ini kita saksikan ada Sepet pendek kepada Sahrul kali ini, ada Akbar lagi yang dituju, masih Akbar ke sebola ke depan Ardiansa, Ardiansa pendek kepada Akbar, Akbar hampir shooting langsung, namun masih ada Dani di sana, kembali ke Sahrul, siapa di sana kembali kita saksikan Akbar. Siapa di sana kembali kita saksikan Akbar.
keluar kembali mencetak gol ketujuhnya hari ini dengan berhasil. Iya, skor sementara 11-0. Iya, kembali ada Upa kali ini. Kembali kita saksikan ada Ardiansa kembali mentarget Akbar. Langsung saja lagi-lagi Akbar mendapatkan peluang, namun masih bisa digagalkan oleh Tiar. Kita saksikan ada Bang El di sana, kembali ada Sepet di pas belakang, ada di tawang. Ada kembali Akbar. Oh, Akbar kembali saksikan. Ada Dadi kali ini. Mencoba tadi mencari Akbar, namun Akbar terlalu jauh tadi dijangkauan. Kita saksikan kembali ada Ardiansa kali ini, masih Ardiansa dibuang tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bintang FC. Iya, kembali Ardiansa. Iya, nampaknya goal kick kembali. Iya, kembali kita saksikan ada Upa kali ini, masih Upa kembali Galaxy FC. Ada Upa kita saksikan, masih Upa ke depan, namun masih bisa ada Sepeng di sana. Masih Sepeng kita saksikan jauh ke depan, ada Daniel di 7, kembali Karim Dito. Ada Upa, masih Upa kembali Karim Dito di 7. Apa Karim Dito masih bisa membalas atau memperkecil ketertinggalan? Karim Dito, apa yang terjadi? Ini kembali ada Daniel di 7, hampir saja ada Sepeng kali ini pendek kepada Akbar, hampir Akbar lagi kita saksikan, lagi-lagi ada Sepeng, lagi-lagi Sepeng mencari target Akbar kali ini. Akbar blessing, ada Dani kali ini kita saksikan, mudah saja bagi Tiar kali ini. Iya, kembali 2-1. Kembali 2-1. Ada satu lagi. Kalo Banci, maka apa nih? Iya, kembali peluit baca sudah bunyikan antara dari tempat kedua antara Galaxy FC terhadap dengan Kalimantan FC berhasil membetik satu tiket untuk, dan kita kembali besok di hari Jumat.